بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات أعزني الله وإياكم الحمد لله pada kesempatan malam hari ini Kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan uh, kajian kita, dan pada malam hari ini, uh, kajian kita ber membawa tema tentang uh, keutamaan atau adab-adab yang berkaitan dengan keberadaan kita di masjid ini. Ikhwani a'azani Allahu tentu kita meyakini bahwasanya e, di antara bentuk ketakwaan adalah mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dzalika wa may yu'azzim syi'ar Allah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Ya, di antara bentuk ketakwaan adalah mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Dan apa syiar Allah yang paling agung di antaranya adalah masjid. Nah, maka jadi mengagungkan masjid sama dengan mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala memuliakan Allah taala mengagungkan masjid. Maka barang siapa yang menodai kehormatan masjid maka berarti ia telah menodai kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan khairul biqa'i al masajid. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita mencoba membahas apa-apa saja demi untuk kebaikan kita bersama ikhwan karena adab ini Terkadang kita ini sering menuntut ilmu, tapi tidak mengamalkan adab-adabnya. Ya, atau lupa belajar adab dan akhlak. Al-Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, pernah menasihati seorang pemuda Quraisy. Apa kata Imam Malik? Ta'allamil al adab qabla anta ta'allamal al ilm. Belajarlah adab dulu baru belajar ilmu agama. Ya, karena e, kenapa para ulama mendahulukan belajar adab ya ikhwah. Karena ada salah pengatakan bil adabi ya tafhamil ilm. Dengan adab maka engkau mudah memahami sebuah ilmu dalam agama. Maka dulu para ulama salafun salih sangat memperhatikan adab-adab ini ikhwah. Ya, sampai-sampai Abdullah Ibnu Mubarak, seorang ulama dari kalangan tabi'in rahimahullahu taala, beliau mengatakan ta'allamnal al adabah 30 'ama. Kami mempelajari adab 30 tahun. Wa ta'allamnal al ilma ishrin, Adapun ilmu kami belajar 20 tahun. Lebih banyak lebih banyak waktunya belajar adab daripada belajar ilmu itu sendiri. Maka Ibn Sirin juga salah satu pembesar tabi'in beliau mengatakan kanu yata'allamun al-hadya kama yata'allamun al-ilm. Mereka dulu para salafun salih mempelajari adab sebagaimana ya mereka mempelajari suatu ilmu dalam agama, pelajari ilmu tajwid, ilmu faraid, ilmu tafsir, ilmu hadis ini ilmu. Nah para salafus soleh mereka juga sibuk mempelajari adab sebagaimana kita hari ini juga sibuk mempelajari fikih dan lain-lain dan sebagainya. Maka uh, juga ada perkataan salaf. Nahnu ila min minal adabi ahwaju minna ila min hadis. Kata beliau, ini seorang salaf. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kita kita ini lebih butuh pada adab daripada banyak menguasai hadis. Sekali lagi nih ikhwan, dulu perkataan ini ya di zaman beliau masih ada banyak orang-orang yang baik, orang soleh. Maka tentu hari ini Ikhwan kita lebih membutuhkan hari ini adab dibanding menguasai banyak ilmu. Kami punya pesantren Pak, hampir semua wali santri mengatakan Ustadz, ya memberi fokus mereka memberikan kami saran untuk lebih banyak fokus kepada adab mereka nggak tahu hadis ini tapi mereka kami lebih senang jika anak kami hafalannya katakanlah dua juz tapi adabnya luar biasa dibanding 30 juz tapi nggak ada adab itu fitrah ya ini belum mereka mungkin nggak baca perkataan ulama ini tapi mereka mengatakan kami kalau ketemu anak kita Masya Allah adabnya sama kita baik Kata-katanya baik, lembut Memuliakan orang tua Subhanallah Mereka lebih lebih membutuhkan itu dibanding Membanyak hafalannya sudah 30 juz Hadisnya sudah 1000 hadis dihafal Tapi nihil adab Kata orang tua kami gak butuh itu Ustaz. Nah ini sepadang dengan apa yang disebutkan para ulama salaf tentang pentingnya hari ini. Sebab kita semua, saya terutama yang belajar, yang sedang ada di sepan sini, banyak membutuhkan mempelajari adab-adab. Yang disebutkan dulu, kalau Imam Ahmad membawakan kajian seperti ini, ikhwah, 5.000 orang katanya yang hadir. Tapi hanya 500 orang yang betul-betul mengambil ilmu, mencatat ilmu, hadis apa, Adapun sebagian besar yang lain 4.000 sekian adalah mereka datang untuk mempelajari adab dan akhlaknya sang imam ini. Dan ini yang dibutuhkan hari ini, ikhwan. Kita bermuamalah hampir tiap hari. Bermuamalah dengan orang, bermuamalah dengan anak, istri, suami, tetangga, teman kerja, jamaah masjid. Ya, maka ini kita butuhkan adab ya, ikhwan. Azan ya Maka Imam Az-Zahabi ya dalam bukunya siar A'lamin Nubala mengutip perkataan Abdullah bin Wahab beliau mengatakan mana kalna min adabi Malikin mimma nami kami lebih banyak mengambil dari iman Malik adabnya dibanding ilmunya Subhanallah nah karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala wabil khusus adab yang berkaitan kita di masjid ini rumah Allah Azza wa Jalla tentu lebih utama, lebih agung, lebih mulia keadaannya. Sebagaimana kebalikannya bermaksiat di dalam masjid tentu beda, lebih parah dibanding bermaksiat di luar masjid. Sebagaimana di waktu-waktu yang Allah muliakan. ya Di waktu-waktu berbohong itu dosa. Tapi berbohong ketika di bulan Ramadan Anda berpuasa lebih berat dosanya. Di bulan haram seperti sekarang ini. Allah Ta'ala tekankan Fala tazlimu ada empat bulan haram kata Allah jangan berbuat dosa di dalamnya apakah di luar itu boleh berbuat dosa seluruh dosa tidak boleh di semua bulan tapi lebih berat lagi hukumannya jika di waktu-waktu yang Allah Ta'ala muliakan maka juga adab lebih dibutuhkan di masjid ini rumah Allah Azza wa Jalla ya Bukan hanya adab di pasar, tapi di sini di rumah Allah lebih dibutuhkan. Maka anda menodai adab di masjid, bahkan lebih berat hukumannya daripada tidak ada. Anda menodai adab di rumah Anda, karena ini rumah Allah. jalla oleh karena yang diri ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, tentu, hal yang pertama kali kita ingin sampaikan, saya ingin sampaikan adalah apa sebetulnya keutamaan masjid ini panjang. Kalau kita, tapi saya mengambil beberapa saja, eh, apa namanya? bagaimana Allah Azza wa Jalla dalam Kitabullah dan juga dalam hadis-hadis ya mengagungkan di antaranya ikhwan dalam surah An-Nur coba perhatikan surah An-Nur ayat 35 37 di situ Allah Jalla wa Ala ya menyebutkan uh, apa namanya tentang nur cahaya Mari kita lihat ikhwan Allah Azza wa Jalla uh, menyebutkan Nur samawati wal Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya pemilik cahaya langit dan bumi. Ya, Perumpamaan cahayanya seperti lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita. Al-misbahu fi pelita ini ada di dalam sebuah kaca dan kaca ini seolah-olah seperti bintang yang berkedap-kedip. Yu kadumisha dia di apa namanya dinyalakan dari pohon yang penuh berkah. Zaitunatin yaitu pohon zaitun La syarqiyatin dan seterusnya ya ikhwan lalu Allah taala katakan ya yahdillahu binu linurihi Allah taala memberikan cahaya petunjuknya kepada siapa yang dia kehendaki ya ayat selanjutnya apa Allah tabarak wa taala tadi menyebutkan cahaya lalu setelah itu Allah taala katakan bi buyutin Allah an ah, wa Biha asal. Allah Ta'ala katakan cahaya-cahaya tadi. Ada di mana? Ada di rumah Allah ini. Yaitu di rumah-rumah yang Allah izinkan. ya, ya Untuk. Yaitu rumah-rumah Allah. Jadi cahaya di mana kita cari cahaya itu? Kata Allah di rumah-rumah. Yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Dan bertasbih kepadanya Ya di waktu pagi dan petang. Ya. Nah, lihat perhatikan ya kwan apa kaitan antara ya uh, cahaya Allah tadi dengan tempat cahaya itu akan ya Allah Taala berikan petunjuk yaitu apa di masjid ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala jadi lihat Allah Taala menyebutkan masjid di, diikuti dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang ingin menerima dan mengambil cahaya Allah Azza wa Jalla maka hendaklah mengambilnya di masjid. Ya. Ya. Fa alayhi ay ya'tiya Allah ya. Wa yaqtabisa nuran min nur buyut dan hendaklah dia mengambil cahaya itu ya dengan menetapi ya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Uh, falin kata beliau di sini nasi nuri hunali kabi qadri malhum min imarati bagian cahaya kita adalah berbanding dengan seberapa jauh kita menetapi masjid ya ikhwah. Ini Allah Ta'ala berbicara tentang cahaya, an-nur. Nah di mana itu Allah Ta'ala akan berikan cahaya itu? Bi buyutin di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Naam hadirin melakukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uh, jadi orang yang menetapinya yang sholat beretikap kemudian mengikuti kajian apa menunggu sholat ke sholat berikutnya dan ini ya merupakan bukti bahwasanya bagaimana masjid ini diikat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua juga wajah-wajahnya bercahaya semua ya. Nah, ini karena lampunya yang terang ini maksudnya. Kemudian adanya ya ikhwan juga di sini di buku ini ini saya uh, buku uh, ta'dhimu qadri masjid masjid mengagungkan ke, ke uh, masjid ya kemudian di antaranya juga akhwan adanya kemuliaan orang yang syaraful istibaqi wa tahjiri al-masjid. adanya kemuliaan orang yang bersegera dan berpagi-pagi ke masjid ya berpagi-pagi bukan itu berpagi-pagi itu maksudnya bersegera dan lebih awal datang at tahjir itu dat datang lebih awal Nah, kata Nabi SAW, seandainya manusia, ya lau nasu maafin nida, seandainya manusia mengetahui apa keutamaan menjawab azan atau mendatangi azan yakni salat berjamaah wasaffil awal dan juga saf pertama ya ya di surat bukhari la illa, illa kemudian mereka tidak mendapati tempat kecuali mereka harus berundi ya lastahamu maka mereka pasti mau berundi Ya, tempatnya, sah pertama ini hanya sedikit, Pak. Ya, namun oleh karena itu harus diundi, siapa yang harus, maka pasti saking keagungnya kemuliaan ya, sah pertama. walau alamun nama fitahjir, seandainya mereka tahu bagaimana keutamaan mendatangi masjid di awal waktu. Jadi tahjir tuh, apa ya, datang di awal waktu, Pak. Ya maka mereka pasti akan berlomba-lomba untuk datang kepadanya. Ya, kemudian dihususkan dua salat, salat Isya, walau ya fil atama subuh la la Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada salat Isya dan salat subuh, maka pasti mereka akan mendatinya walaupun dengan merangka. Ya. ya ini dia. Jadi at-tahjir itu artinya ya mendatangi dengan susah payah dan di awal ya bersegera mendatangi masjid. Nah ini ikhwan a'azani Allah wa eh, makanya dulu para salaf mengatakan kami dulu kalau kami tidak menemui ada saudara kita ada di masjid di salat Isya dan salat Subuh ya yeah. asana biha kami akan suuzon kepadanya. Ya karena itu diantara ciri kemunafikan. Ya. Ya kata Umar bin Khattab radhiyallahu inni la ashhadu al fajr bi jamaatin ahabbu ilayya min an aquma aku menghadiri salat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada salat semalaman salat sunnah semalaman ya yeah. subhanallah Pak kemudian juga ikhwan ya, di antara uh, ta'zimu ta qadril ini mengagungkan masjid adalah ya Uh, masjid ini disebut dengan ribat, ribatnya orang soleh. Ada ribat itu berjaga di perbatasan. Nah, ribat yang sesungguhnya adalah ribat berjaga di perbatasan antara negeri Islam dengan negeri musuh. Di mana kita khawatirkan musuh ini akan menyerang, maka orang berjaga-jaga. Namanya ribat yang kata Nabi dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka di antaranya mata yang senantiasa berjaga di batas terakhir antara negeri Islam dengan negeri kafir menjaga keamanan kaum muslimin. Dan mereka tidak tidur pak. Mereka terus menjaga, awas menjaga datangnya uh, musuh dari luar negeri Islam. Nah ternyata ikhwan ada ribat yang lain. Nabi menyebut ada ribat yang lain. Yaitu apa? Melazimi masjid. Masya Allah jamaah. Mungkin agak, 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 agak sulit kita mendapatkan ribat yang sesungguhnya yaitu perang di mana kita mungkin di medan tempur lalu kemudian berjaga aja di batas perbatasan terdepan dengan wilayah musuh pak itu pasti kita nggak bisa tidur pak ya musuh tiba-tiba nyerang kan tapi kita ada ada amalan yang mirip, sama dengan yang Nabi mengatakan itu ribat ribatnya orang soleh ribatus solehin yaitu apa luzumu buyuti rabbil alamin menetapi ya melazimi rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi ya apa memperbaiki wudhu menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan sulit banyak kasratul khotair dalam masjid banyak langkah menuju masjid wanti tharus salat tiba ada salat menunggu salat ke salat berikut seperti sekarang ini ikhwan bahwa apa menunggu sekarang sampai salat isya apa kata nabi fadali kumur ribat fadali kumur ribat fadali kumur ribat itulah ribat itulah ribat tiga kali nabi mengulangnya nah, maka karena Uh, Menetapi, eh, uh, jadi dua ribat, ya, ribat di medan perang, dan ribat yang tidak berperang adalah menetapi menghadiri sholat berjamaah. Ini bagian dari ribat, gini butuh istiqomah, butuh konsistensi, butuh apa namanya, uh, kesabaran ya, untuk terus menghadiri yang sholat di masjid. Ya, jadi kalau kita tidak bisa mendapati ribat yang asli, maka ada ribat yang sesungguhnya, makanya jangan pernah. Kak, jangan pernah bapak ibu berharap orang yang da, tidak pernah ke masjid ketika ada jihad sesungguhnya datang panggilan jihad gak bakalan mau dia maka ini yang sekarang yang yang nanti terdepan kalau ada medan perang sesungguhnya ini bapak bapak ini adik-adik kita ini adapun mereka yang jarang ke masjid mana mau mereka ini ribatnya orang-orang soleh ribat yang ahar nabi saw menyebutkan ini ya akhir jauh ahmad ya diwaktu oleh ahmad baik hadirin milik Allah azza uh, wa kemudian juga lihat ya, perhatikan ikhwan tinggal di masjid ya diserupakan dengan ribat oleh Nabi sallallahu ya. ya. alaihi wasallam kemudian juga adanya uh, salawat Allah salawat Allah artinya doa atau pujian Allah subhanahu wa taala dan malaikat kepada mereka yang rajin salat di masjid Pak bayangkan Pak setiap hari mereka diberi pujian dan malaikat memohonkan ampun. Kalau Allah bersalat artinya Allah memuji. Kalau malaikat bersalat artinya Allah memintakan ampun. Ya, kepada siapa? Kepada mereka yang senantiasa melazimi masjid. Maka ikhwan, hendaknya kita menjaga adab karena kita ini dipuji-puji Allah. Malaikat mendoakan kita, Pak. Selama kita tidak berhadas, malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang datang, terutama yang di saf pertama, Pak. Kata Nabi, "Innallaha wa malaikatahu" Yusalluna ala saffil awal Ya Allah, Ta'ala dan para malaikat memohonkan ampun kepada mereka yang senantiasa ya, salat di Sab awal. Ya. Uh, maka, ini kemuliaan apa yang lebih tinggi dari ini, Pak? Allah memuji-muji, kemudian malaikat mendoakan kita, Pak. Ya, masya Allah, uh, inilah ya, uh, salatullah lain. Apa makna salatullah salawatnya Allah di sini disebutkan izharuhu rahmatahu yakni dia akan menampakkan rahmatnya kepada sang hamba. Wa madhahu wa dan dia memuji dan menyanjungnya. Adapun wa salatul malaika apa itu salatnya malaikat istighfaruhum wa sualuhumul fadla yakni memohonkan ampun kepada mereka dan memintakan kemuliaan dan derajat yang tinggi kepada orang yang disalawatkan itu. Ya. Subhanallah ini uh, luar biasa hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uh, kemudian juga ikhwan saya, sedikit lagi baru kita masuk ke adab masjid. Jadi agar kita ada di hati itu pengagungan masjid ini jangan disamakan dengan uh, aula biasa, Pak. Harus dalam hati kita ada menghadirkan pengagungan bahwa ini rumah Allah Azza Karena Allah Taala men menyandarkan dirinya kepada masjid. Wa annal fala kata allah sesungguhnya masjid masjid itu milik Allah ketika sudah dipakai mas salat apalagi kemudian diniatkan untuk sebagai masjid yang rutin maka ini sudah masuk hukum masjid maka dia telah menjadi milik Allah subhanahu wa taala yeah. kemudian juga uh, sop di masjid mirip sopnya malaikat ya soful awal minal masjid mathil menyerupai soffil malaikat kita sholat di masjid itu pak mirip menyerupai dengan sop sopnya malaikat pak di atas langit ketika mereka berdoa dan berzikir ya kata Nabi SAW, alaihi ya, wasallam diruatkan Imam Abu Dawud dihasankan Imam Albani rahimahullah Kata Nabi SAW, Inna soffal awwal ala mithi soffil malaika. Sungguhnya sab pertama sama, serupa dengan sabnya para malaikat. Walau alim tumma fadilah tahu. Seandainya kalian apa keutamaannya, maka lab tadartumu, maka kalian akan bersegerah untuk mencari sab pertama. Wa inna salatar rojuli ma'aruj azka min salati wahda. Sungguhnya salat kita bersama dengan laki-laki yang lain itu lebih mulia daripada salat dia sendiri. Ya, yeah. wa salatuhu ar-rajulaini azka min salati dan seterusnya selebih mulia semakin banyak jamaahnya semakin tinggi pahala dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh. Ya. Yeah. Kemudian juga Umarul masajidil malaikatu julasauhum. Ya. Wa inna min azimi qadril masajidi indallahi ta'ala annahu ja'ala li'ummaril masajidi sya'nan wa dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala kata Nabi SAW inna lil masajidi dan al malaikatu jadi masjid ini adalah tempat duduknya para malaikat subhanallah maka bergembira lah ya ikhwan bahwasanya masjid ini adalah ditempati oleh para malaikat maka Nabi SAW melarang kita masuk masjid dalam keadaan ya bau badan pak apa yang mengganggu manusia kata Nabi mengganggu hidungnya mengganggu apa saja pak bau badan kita mengganggu orang lain kata Nabi sosolam itu juga mengganggu para malaikat ya hmm. in ghabu apabila kita nggak ada malaikat cari-cari kok nggak ada ini ya. wa in maridu aduhum jika ya uh, mereka sakit maka malaikat akan Ya, menjenguknya, menziarahinya wa inkanu fi hajatin a'anuhum jika mereka ada hajat maka malaikat akan datang bantu hadis ini diriwayat ke Imam Ahmad dan disahih ke Imam Al-Bani rahimahullahu taala bayangkan ya khi ya uh, ini apa namanya kemuliaan yang kita dapatkan yaitu apa bersama berduduk bersama para mala malaikat enam uh, Ya masih banyak yang lain kan. Sekarang ini masih banyak Pak ya, tapi kita masuk sekarang ke uh, adab uh, masjid sekarang, adab di masjid Pak ya. Sebetulnya uh, keutamaan masjid masih banyak sekali ya, tapi karena fokus kita adalah adab di masjid, maka kita ya oke okay. adab yang pertama di sini banyak sekali adab ya, ada 50 mungkin, tapi kita ya yang pertama ikhlasun niyah fis salati bil masjid yaitu mengikhlaskan niat kita ketika mendatangi masjid ikhwan ya, ya wa ma umiru illa liya'budullaha kata Allah tidaklah mereka diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikhlaskan yakni memurnikan tujuannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka ya bahwasanya yang menjadikan pendorong kita masuk ke masjid ya akhwan adalah ya yeah. ke uh, apa namanya uh, keinginan kita untuk mendapatkan kebaik pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Keinginan kita adalah karena cinta kepada Allah Azza wa taala dan men, uh, mencari keridaannya. Yeah. Jadi hendaklah Allah Tabaraka wa taala menjadi tujuan kita mendatangi masjid. Maka innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli mar'in ma nawa. Jadi pahala kita tergantung niat kita. Bagian kita dari pahala sangat bergantung dengan bagaimana niat kita itu. Hal karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat kalau seorang berwudu dari rumahnya lalu dia memperbagus sudutnya, ilal masjid kemudian dia mendatangi ke masjid katakanlah masjid nurullah Pak jadi ini menunjukkan bahwa sunnah berwudu di rumah baru ke masjid ya la nah, perhatikan tidak ada yang membuatnya keluar ke masjid kecuali salat ya ada orang ke masjid Pak karena ingin ketemu teman-temannya aja jadi dia lupa makanya Pak menghadirkan niat sering kita lalai karena itu jadi ke masjid itu seperti bisnis as usual karena lupa menghadirkan niat terus jamaah ya sehingga kehadiran kita masjid semacam kayak tradisi ritual biasa adat saja pak kosong dari niat maka selalu lah ikhwan azal, selalu kita ketika melangkah masuk keluar dari rumah kita niatnya apa nih ke masjid untuk Allah menegakkan sholat kata Nabi la yakhruju illa sholat. tidak la yukhrijuhu illa sholat. Ya. Maka apa kata Nabi? Lam khut illa rufiat lahu biha daraja. Maka tidaklah dia melangkah kecuali setiap langkahnya diangkat derajatnya. Apa itu maksudnya derajat pak? Kedudukannya, posisinya di surga yang bertingkat-tingkat. Dan satu langkah yang lain akan menghapuskan dosa-dosanya. Lalu kalau dia salat di masjid lam tazalil alaihi ma musalla maka selama dia berada di masjid jamaah ya maka senantiasa malaikat akan mendoakannya selama dia di masjid sampai, sampai tadi kita masuk masjid jam berapa Pak mungkin ada yang setengah 6 saya tadi datang di sini sebelum azan saya lihat sudah sub pertama hampir penuh maka sampai sekarang apa kata malaikat Allahumma salli alaihi ya Allah ya berilah salawat kepadanya Allahummarhamhu ya Allah rahmati dia Ya Allah ampuni dia. yazalu ahadukum salatin mantas salat dan kata Nabi senantiasa kalian berada di dalam keadaan solat selama masih menunggu solat berikutnya dihitung seperti orang yang solat. Padahal dia sedang salat tapi dia sedang berada di tempat solatnya. Tidak ada yang membuatnya tinggal kecuali solat berikutnya. Maka ia senantiasa berada dalam doa para malaikat. Masya Allah jamaah. Ya maka. Ya, dalam hadis yang lain malam yuhdis, terlalu dia tidak berhadas pak. Ya, maka kalau kita berhadas kita keluar. Ya. Um. Taib, kemudian juga ini masih masalah niat pak ya. Ajrus ya. dihabi al masjid. Kemudian niat kalau mau belajar atau mengajar pak lihat katanya bisa dari hadis Abu Umama dari Nabi saw. Kata ini mangkada ilal masjid. Barang siapa yang berpagi-pagi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khaira, ayyu'allima, tidak ada niatnya kecuali untuk mempelajari kebaikan agama atau mengajarkan yang mengajar dan yang belajar karena lahu ka ajri hajin tama haju sama seperti pahala haji sempurna hajinya hadis riwayat Tibrani dan disahkan Imam Al-Albani rahimahullahu taala bayangkan jamaah ya tidak ada yang membuat kita datang ke sini kecuali untuk belajar kebaikan. Malah kalau di Masjid nabi lebih utama lagi, Siapa yang datang ke Masjid Nabi Nabawi tidak ada niatnya kecuali mengajar atau belajar agama. Ya, seperti orang yang berjihad. Karena kamanzilatil mujahidi fi sabilillah. Seperti yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. kemudian juga adab yang kedua ya. Jadi perhatikan Pak ya, setiap kita mau ke masjid hadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu penting agar agar kita ini karena saya yakin sini sering sholat di masjid Pak. Tapi kalau kita sudah sudah lalai dengan niat maka dia menjadi sebuah ritual biasa, adat saja pak. Pokoknya dengar asalnya ke masjid, hadirkan niat jamaah karena niat inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang selanjutnya, Kawan adalah uh, at-tazinul salah, berhias. Yani pakaian. Ya, bani Adamah khuduzina kulli masjidin. surah Al-A'raf ayat 31. Apa itu zina? Ya ini ayal basa azyana thiyabi. memakai pakaian terbaiknya. Jemaah. Sorry to say. Bapak-bapak, pakaianmu hari ini, apakah ini sudah pakaian terbaik? Nampaknya belum Pak ya. Pakaian terbaik biasanya kondangan ya. Ya itu Pak. Allah yang perintahkan Pak. Kita pakaian terbaik kalau ke masjid. Jangan dibalik Pak ketemu manusia. Baru pakaian terbaik, ada bos, ada ini, ada ini. Tapi kalau ketemu ber, ber, berada rumah Allah, ini perintah Allah. Surah Al-A'raf ayat 31. Wahai anak Adam, ambil perhiasanmu. Apa maknanya? Pakaian terbaik. Wa ajmalaha dan yang paling cantik. Kalau kita bukan paling cantik, yang paling indah, paling keren. Ya, gitu. Ya, ya antaranya pakai kopiah. Ya. Kalau di Indonesia kan pakai kopiah hitam ini menunjukkan penghormatan, penghargaan. Ya, Rumah Allah Azza Jalalla lebih lebih utama untuk kita muliakan ikhwan, ya, ini. Maka ay, ay, hendaknya kita pakai wangi-wangian pak ayestah atau tiru, ah, pakai-pakai wangian jangan sampai kita bau bad. Makanya Nabi melarang ya uh, kita untuk datang masjid dalam keadaan berbau, pak makan bawang atau apa-apa saja yang memiliki dampak tidak nyaman pada hidung saudara kita, pak. Yang saya kalau beberapa kali kalau sholat, aduh ya Allah gimana ya? Mau batalin nggak enak gimana ya? Tapi konsentrasi jadi hilang. Ya, bau ketiaknya, masya Allah, bau mulutnya, bau keringatnya. Ini tidak boleh ya. Kalau ini rumah Allah, ini perintah Allah. Apa pakai pakaian terbaik? Eh, ya, namun juga ya, jangan sampai kita ini was was setan. Ada orang pak sudah mau sampai masjid, oh nggak jadi satu pakainya kotor kayaknya apa ya ini kan zohirnya aja kita lihat tidak ada najis ya sudah itu yang kita lihat ya maka nah, kemudian juga bersiwak pak nabi S.A.W. setiap masuk masjid bersiwak ya sebelum sholat bersiwak jadi pastikan jamaah ketika kita bersih adalah keadaan terbaik kita pakaian terbaik dan wangi terbaik pak ya nah, ini pak kita nggak beradab kalau kita tidak memperhatikan ini pak ini dianggap tidak menghormati keagungan rumah allah ini kalau Anda memakai pakaian sekedarnya, yang pakai kaos oblong, kaos oblong ini ada keringetnya, belum lagi kadang-kadang menampakkan aurat. saya pernah nih sholat di sini nih, bagian dekat kamera itu. Di depan saya ada yang soal agak gemuk teman kita ini ya. Baju kaos, jadi ketika dia sujud pak, baju kaosnya terangkat ke depan. Sehingga, mohon maaf ya, ya ujung pantat atasnya nampak dari depan. Saya pas lagi di depan, di belakangnya Allahu Akbar. Ini gimana tuh? Di sini nih. Allahu Akbar. Nah ini, akhi, mana pakaian terbaik? Ini adab di masjid, Pak. Ya, adab di masjid. Nah, uh, jadi uh, sunnah sebelum masuk masjid sikat gigi, Pak. Mohon maaf. Ya. Sebelum masuk masjid sikat gigi. Sebelum ke masjid kita sikat gigi. Kemudian adab yang ketiga, Pak. At-tabkiru lil masajidi wal masyi Ya, ini berpagi-pagi berangkat dan disunahkan jalan kaki ke masjid, ya dan al istibah ber, berlomba-lomba watahjir, ya, ya berpagi-pagi ke masjid. tadi saya sudah sebutkan pak ya uh, hadisnya di awal ketika keutamaan masjid pak sudah saya sudah kita sebutkan Allah dan para malaikat bersalawat kepada mereka. maka kawan azani Allah wa ya kita ya menjadikan masjid ini terikat bukan karena Nabi saw mengatakan di antara tujuh orang yang akan dilindungi di hari kiamat mereka yang hatinya terikat dengan masjid ya, ya. memperbaiki wudhu lalu kemudian memakai pakaian terbaik dan bersegera datang ke masjid ya uh, juga kalau bisa ya ikhwah hendaknya kita uh, berusaha me, me apa namanya mencapai takbiratul ihramnya imam. Alhamdulillah Pak di masjid kita ini saya lihat masjid yang antara azan dan komat yang cukup lama Pak. Jadi sebagian masjid di negeri kita ini Pak azan dan komatnya Masya Allah Pak menurut selera muazzinnya Pak. Padahal yang benar adalah azan dan iqamah adalah hak prerogatifnya imam. Maka kalau boleh saya sarankan ya, mungkin nanti muazzin mungkin Pak Jamiat, kalau imamnya belum jalan ke depan jangan azan dulu. Ya, kami di masjid kami begitu. Karena yang menjadi penanda bahwa uh, muazin akan koma adalah imam. Imam itu punya hak. Ya, kalau imam itu melihat ada hajat untuk dilambatkan nggak apa-apa, Pak. Itu haknya imam. Misalnya ada ceramah muazin uh, lambatkan komatnya maka ini tidak mengapa jadi haknya jamaah nggak boleh protes pak kata nabi inna majulil imam liyutam mabih Imam itu dijadikan untuk diikuti baik di dalam sholat maupun dalam perkara-perkara di luar sholat itu kebaikan kita. Kalau imam mengatakan ya sudahlah antar azan komat mungkin ada sedikit pengajian dan itu hajat berilmu lebih baik, lebih utama dibanding sholat sunat pak. Maka tidak boleh kita protes, itu haknya imam. Kita mengikuti beliau dalam sholat, maka di luar sholat pun jika ada maslahat imam makanya dipilih imam yang paling ahli agama pak paling mengetahui ilmu agama. Mereka yang bukan kalau di Indonesia kan yang paling bagus, paling indah suaranya saja. Ditanya tentang fikih sholat dia nggak ngerti. Kapan orang sujud sahwi, dia nggak ngerti. Yang penting bagus suaranya doang. Alhamdulillah di kita ini anak adik kita ini ustadz ustadz kita semua. Maka mereka punya hak pak. Dia mengatakan nanti komatnya masih ada ceramah. Maka tidak boleh kita protes. Ini indahnya kita berjamaah pak. Mengikuti imam yang diangkat dan imam inilah ya tentu yang diangkat yang memiliki pemahaman agama yang baik. Baik, kemudian juga ya kata Nabi SAW siapa yang menghadiri sholat berjamaah 40 hari. 40 hari Pak ya, bukan 40 waktu. Adapun hadis 40 waktu itu hadisnya taib. Yang 40 waktu di Medina yang para jamaah haji biasanya pakai ini apa namanya program. Program Arba'in tuh. Jadi kalau lucunya kalau sudah Arba'in dia nggak mau sholat lagi di masjid. Bukan nanti arba'in Ustaz, tapi wahid warba'in. Ada yang cerita apa namanya petugas kesehatan haji cerita ke saya ada ustadz jamaah kita gara-gara arba'in dia copot itu infusnya dia pergi ke masjid nabawi. Padahal dia lagi sakit. Kenapa? Dia datang jauh-jauh katanya saya mau program arba'in. Aja nah, ya, masya allah pak. Padahal yang ada hadisnya adalah 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kutibalahu ditetapkan baginya dua keselamatan. Apa selamatnya? Selamat dari api neraka dan selamat dari penyakit kemunafikan. Hadis riwayat sangat ya, dan Hasan al-Mambani rahimahullahu taala. Maka berusaha, Pak, jangan sampai kita ini jangan ketinggalan, jangan bahkan bermalas-malasan, Pak, ya. Nanti aja kaun qomatnya lama. Ya kita ke masjid kan didoain malaikat. Berlama-lama menunggu antara azan komat ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Azza Jalla. Ya semakin lama ke masjid semakin banyak argo pahalanya bapak. Apalagi masjid kita ini, masya Allah, ya, karpetnya tebal, AC-nya dingin, nyaman kita buat duduk di masjid. Nah, kemudian juga eh, uh, apa namanya? Uh, masjid itu adalah buyutul atqiya. Ada hadis Nabi SAW dari Usman An-Nahdi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, al masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Bayangkan pak, Allah Azza Jalla mensipati orang yang datang adalah orang yang bertakwa. Oh, Allah Azza Jalla liman kanatil masajidu buyutahum birrahi warra maka Allah Ta'ala menjamin bagi orang yang senantiasa menjadikan masjid seperti rumahnya ya. jadi menjadikan masjid seperti maksudnya dari sisi bahwasanya banyak duduk pikas serti, jadi menyerup, penyerupaannya rumah dengan masjid adalah dari sisi banyaknya kita berada di dalamnya karena ada orang di masjid pak datang sholat tuh terus perlang datang pulang hanya betul-betul sholat ya Nabi SAW mengatakan jadikan masjid seperti rumahmu. Maknanya dari sisi banyaknya kita duduk. Lamanya juga kita di, di rumah kan kita duduk terus Pak ya. Kita selalu berada di rumah. Uh, ya Domin artinya men menjamin. Ya birrauhi dengan kelapangan dada ya dengan uh, jiwa yang senang dan lapang itu Pak birrauhi maksudnya jadi tinggal di masjid itu enak tenang roh enggak seperti kalau kita ngopi kayaknya enak kalau ini kalau di masjid pokoknya pengen berdiri cepat-cepat pulang Pak maka lihat Allah menjamin orang yang menjadikan masjid seperti rumah dan merasa nyaman dan tenang toyibun nafs jiwanya merasa nyaman ketika berada di masjid ya nah kemudian juga apalagi yang Allah Allah jamin bagi orang yang sedang masjid Maksudnya Allah menjamin bagi orang yang menjadikan rumahnya seperti di masjid, maka Allah Ta'ala akan berikan kebaikan jiwa, ketenangan hati, dan juga ah ini dia, jawazi ala sirati Dan juga, ya, meng, apa namanya, melintasi sirat dengan cepat di hari kiamat nanti. Masya Allah, barakallah fikni, mbak. Di antara keutamaan orang yang selalu menjadikan masjid seperti rumahnya, maka Allah Ta'ala di antara di hari kiamat dia akan berjalan di atas sirat dengan cepat. Ya, hadis ini riwayat dalam Mu'jam Kabir dan dihasankan Imam al rahimahullah Ta'ala. Nah, uh, kemudian juga Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya orang yang sikap memakmurkan masjid menjadi tetangga Allah di hari kiamat dari Anas bin Malik kala Rasulullah SAW inna Allah la yunadi yawmal qiyamah aina jirani nanti di hari kiamat Allah akan memanggil mana tetanggaku aina jirani mana tetanggaku kala patakulul malaika rabbana wa man yang bagi ayu jawirak ya para malaikat mengatakan ya Rasulullah siapa yang ya Allah siapa yang layak menjadi tetanggamu ya payakul aina ummarul masajid mana mereka yang suka memakmurkan masjid Subhanallah. Jadi tetangga Allah Azza Jalla di hari kiamat. Siapa yang mau bertetangga dengan Allah Azza Jalla? bapak-bapak ibu-ibu bapak, sekalian ini hadirin dan hadirat sekalian ya ini juga hadisnya uh, dalam ya uh, Musad Haris ibnu Abi Abi Ibn Usama dihasankan ya, Imam bin mengatakan isnatnya jayid sanatnya baik ya Taib ya, kemudian juga zuwarul masajidi maksu ya maksusu Nabi Karimillahi Taala orang yang suka datang ke masjid ya mendapat kekhususan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Salman, Nabi SAW mengatakan man api siapa yang berwudu di rumahnya. Kemudian Pak Ahsanul Wudu. Nah, sekali lagi Pak selalu beruduk di rumah yang selalu, seluruh keutamaan yang kita dapatkan duduk bersolat apa saya di masjid itu dirangkai selalu diawali dengan diikat dengan apa? Barang siapa yang beruduk di rumahnya dan memperbagus wudunya itu Pak. Mulai dari situ ya, Ya. masjid. Kemudian datang ke masjid. Maka dia adalah zairnya Allah. Dia pengunjung tamunya Allah. Ya. alal mazuri ayyukri Dan hak, ya kewajiban orang yang diziarahi, memuliakan orang yang menziarahi. Betul tidak Pak? Itu haknya. Kalau Bapak didatangi orang, Pak kita senang. Pokoknya kita potong ayam. Maka hadirin dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan kemuliaan dijamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, jagalah adab di masjid. Malu kita jadi tamu Allah tapi kita tidak menjaga adab-adab kita. Kita tamunya Allah tapi tidak layak menjadi tamu Allah. Bayangkan Pak, kita kalau ke rumahnya gubernur saja Pak. nggak berani kita teriak-teriak. Gak berani kita marah-marah, gak berani kita kiri kanan, Karena kita sedang merasa adalah tamu orang yang kehormatan. Lalu bagaimana dengan Zairullah, apa, 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 tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, Tawattunul masajidi sababu li ta'ala. Menetapi masjid menjadi sebab kegembiraan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis surat Ibnu Majah. Disahkan oleh Imam Al-Bani. Kata Nabi SAW, Mata wattana rajulun muslimun al salati Tidaklah seorang menetapi masjid untuk salat dan berzikir. Illa tabashbashallahu lahu. Kecuali Allah Ta'ala gembira kepadanya. Kama yatabashbashu ahlul bi ghaibihim. Iza qadima alaihim. Sebagaimana orang yang kehilangan sesuatu, lalu kemudian barangnya kembali kepadanya. Bapak pernah kehilangan sesuatu, Pak? Ya, jangan sesuatu. HP kadang-kadang nggak -kadang tahu di mana. Kalau okay, kehilangan HP, kiamat pak ya. Tiba-tiba ya. ada yang pak ini HP bapak senang atau tidak pak? Senang banget. Maka demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala jika seorang yang menetapi uh, bansi, apa, melazimi masjid, ya. Jadi tawatan itu artinya mulazamatul masjid melazimi menetapi senantiasa menghadiri uh, masjid. Baik. Uh, juga mudawat uh, Nabi saw juga pak melazimi duduk di masjid setiap selesai sholat subuh dan sholat, sholat asar. Ya, ya Nabi saw sebutkan ya. Uh, karena layakum musallahu ladi usallifi subuh awil qadati hati atatul ushams. Nabi saw tidak akan pernah berdiri dari tempat sholatnya pada sholat subuh, ya sampai matahari syuruk terbit pak. Ya, kalau sudah terbit matahari, baru kemudian dia keluar di masjid. Ini kebiasaan beliau, Pak. Kita kan enggak, Pak. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Enggak sampai satu menit, dua menit langsung keluar. Ada pun Nabi SAW. Dan Alhamdulillah, Pak, di pesantren kami, kami membiasakan santri kami keluar dari masjid setelah uh, 15 menit setelah syuruk. Ya. Yeah. Entah dia zikir pagi, kemudian habis itu dia meraja hafalan, Pak. Ya... Yeah. Iya. Yeah. Uh... Taib hadirin belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga salat salat asar, ya. Beliau uh, zikir zikir petang. Taib hadirin belakang Allah Subhanahu Wa Taala uh, juga seperti salat subuh tadi itu, ya. Kemudian ada namanya salat syuruk. Nabi sosalamatakan mengatakan karena lahu kaajir uhajatin sama seperti orang yang pahala haji dan umrah dan Nabi mengatakan sempurna sempurna sempurna. Masyaallah pak haji sekarang susah pak ya. Saya sendiri sekarang belum keluar pisahnya ini masih deg-degan ya. Bapak, bapak walaupun tidak melaksanakan haji tapi bisa mendapatkan pahala haji dengan apa? Menetapi masjid setelah salat subuh lalu kemudian tidak keluar sampai matahari terbit setelah naik sepenggalan tombak maka bapak iringi dengan salat dua rakaat kata Nabi seperti pahala haji dan umrah. Kita lanjutkan setelah salat Isya ya. Apa setelah setelah salat Isya aja ya. Ya, kesar talaisha barakallahu fi sallallahu alana biina wa ala alihi wa sahbihi wasallam masih banyak adab-adab yang bagus pak ya Setelah itu saya mohon mungkin bisa tetap hadir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salat dan salam ala Rasulillah ma ba'du. Ikhwan, uh, banyak sekali adab-adab masjid tapi coba kita saya pilih-pilih yang mungkin yang sedikit uh, aktual dan relevan ya. Uh, ada adab yang berkaitan dengan dari rumah ke masjid. Mungkin kita tidak bahas ya. Namun misalnya ada adab Nabi SAW, ya setiap kita keluar rumah ada sholat dua rakaat. Ya ini bukan hanya ke masjid tapi kemana saja ya. eh Nabi SAW mengatakan e, sholat ya barang siapa. Iza kharajamim manzilika jika kau keluar ke rumahmu. Ya, salat dua tamna'anika makhraj Ini akan mencegahmu dari keluar yang buruk. Kemudian juga begitu ketika masuk rumah, tamna'anika madkhal akan menghalangimu dari keburukan masuk, masuk yang buruk. Nah ini juga kita bisa pakai kalau kemana-mana, bukan hanya ke masjidnya. Sebelum kita keluar rumah, kita sholat dua rakaat. Nah kalau kita mau ke masjid, bisa dengan sholat sunnah. Salat sunnah di rumah lebih afdol dibanding salat sunnah di masjid. Kalau rumah kita mungkin masih bisa terjangkau dengan takbiratul ihram. Ya, tapi kalau tidak maka sebaiknya kita salat di uh, masjid, ya. Kemudian juga uh, ada doa keluar rumah bismillahirrahmanirrahim itu, yang akan mencegah kita dari gangguan Syaitan ya. Kemudian juga ketika kita ke masjid ada doa saya kira do doanya masyhur ya Allahumma ja'al fi qalbi nura ya Allah jadikanlah hatiku cahaya karena kita sedang masuk ke masjid masjid ini nabi mengatakan as-salatu nurun salat itu cahaya kemudian tadi rumah Allah ini disebut dengan tempat cahaya Fi buyutin Azinallah. maka doa ke masjid juga doa cahaya Ya Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi lisani nura. Ya, wa ja'al min qalbi nura, lisanku cahaya, mataku bercahaya. Maksudnya cahaya di sini, ya, ada makna bahwasanya mata saya engkau beri cahaya agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mendengar juga begitu, lisan juga diberi cahaya, hidayah untuk bisa berkata yang baik. Ya Allah, ditutup dengan Allahumma a'atini ini ya Allah berikanlah aku cahaya. Maka doa ke masjid, pak ya. Maka hendaknya kita berjalan ke masjid, ya, dengan membaca doa doa ini. yang kemudian juga berjalan ke masjid dengan tenang. Kata Nabi SAW ketika mendengar sami ajal bata arijal. Beliau mendengar suara gaduh di belakang. Ya, atau suara orang yang sedang tergesa-gesa. Ya, jalba itu artinya al suatu nati jamin an israihim suara yang orang yang terburu-buru seperti begitu ya kira-kira Lalu Nabi bertanya, Masya Nukum, kenapa kalian ini? Kalau istajal naiklah salat, kami bersegera atau terburu-buru menuju salat. Kata Nabi, Fala ta'falu, jangan kau lakukan itu. Ida itu Kalau kau mendatangi tempat salat ini masjid, maka hendaklah kau berjalan dengan tenang. Pama adraktum fasallu. apa yang kau dapati imam ikuti. Nah ini juga bertentangan dengan sebagian orang. Imam sedang sujud, dia nunggu dulu. Cuma saya sujud katanya nggak dihitung satu rakaat ya maka dia tunggu ini keliru harus apa yang imam sedang ngapain kita ikut imam sedang ruku sujud kita ikuti wa ma fatakum fa yang terlewat atau yang terluput maka engkau sempurnakan disurat Bukhari jadi tidak boleh pak mendatangi masjid dengan berlari-lari ya ini tidak boleh atau tergesa-gesa kemudian adab selanjutnya tadi berkaitan ya adalah uh, zikir masuk dan keluar masjid. Ya, ketika masuk masjid dengan kaki kanan kita berzikir bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma waftah li abu -abah rahmatika. Atau juga ada doa yang lain. Ya a'udhu billahi al wa sultani qadim wa biwajhi karim minas syaitanir rajim. Ya, lalu kita uh, baca doa Allahumma li abu Kalau baca doa yang tadi, ini kata Nabi kalau membacanya agak sedikit tidak jaharkan Pak ya. Yang memperdengarkan setan juga. Kata Nabi kalau setan mendengar doa ini dibaca. Maka setan akan mengatakan. Hufidha minni sairal. Orang ini terjaga dari godaanku sepanjang hari. Masya Allah jemaah. Ini hadisnya Sohe Hadis Abu Abu Dawud. Disahihkan oleh Al Al-Bani. Coba semuanya Pak. A'udhu billahil azim. Wasultanihil qadim wabi wajhihil karim minas syaitanir rajim ya, gampang kan pak ya baru Allahumma ftahli rahmatika atau yang pertama tadi bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Ah baru digabungkan semua tadi ya baru kemudian auzubillahil adzim baru kemudian terakhir Allahumma ftahli rahmatika bayangkan jamaah nabi menjamin kata nabi SAW setan akan angkat tangan apa kata setan? Khufidza minni Orang ini dijaga dariku. Ya, dari penjagaan, dari godaanku sepanjang hari. Ya, kemudian juga eh kaki kanan sudah Pak ya, kaki kiri keluar. Kemudian juga memberi salam masuk ke masjid. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah." kata Allah ketika kamu masuk rumah maka berilah salam kepada dirimu sendiri Peng, Salam penghormatan dari sisi Allah penuh berkah dan baik apa itu penuh ber berkah karena mengandung keselamatan ya dan keberkahan kepada yang kita beri salam dan kita juga thayyiba karena mengandung kalimat baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya nah e, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan masuk rumah di sini adalah kata beliau adalah masjid. Kata Allah faida dahal tumbuyutan maka kita memberi salam. Nah tentu memberi salam kepada siapa? Ya kepada yang ada di dalamnya. Nah tetapi tentu di sini memberi salam jangan keras keras pak ya. Assalamualaikum sampai semua orang yang berdoa kaget makan. Kepada orang yang kira-kira bisa mendengarkan kita di depan kita masuk. Assalamualaikum. Ya kalau tidak ada orang yang mendengar seperti sekarang ini. Kalau kita masuk nggak ada yang dengar, nggak usah. Ya, tapi kira-kira banyak orang dua hari saya kadang-kadang masuk di sini, saya sering masuk dari pintu sini. Nah, kita beri salam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Adapun orang yang salat menjawab atau tidak, Pak? Tidak, tapi memberi isyarat Nabi SAW dalam riwayat dikatakan seperti ini. Beliau pernah di Masjid Kuba, lalu ada orang memberi salam, Lalu kata perawi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam basata kafahu wa basata jadi beliau membentangkan tangannya seperti ini yang di atas punggungnya mangklamit yang bawa bawah seperti ini. Dalam riwayat lain juga begini beri uh, isyarat dengan uh, apa itu uh, telunjuknya. Yeah. Kemudian juga adab yang selanjutnya adalah salat tahiyatul masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ahadukumul masjid falyark'a raq'atan qabla iya jilis. Hadis bayat, bukhari dan muslim kalau masuk masjid kata nabi hendaklah ruku dengan dua rakaat Allah Nabi mengatakan ruku maksudnya salat pak ya ya ini uh, apa namanya apa namanya penghormatan tahiyah penghormatan kepada masjid ya uh, begitu juga ketika masuk jumat dan imam sedang berkhutbah maka salatlah dua rakaat yang ringan ya salat dua dua rakaat yang ringan Ya kalau kita sedang ya duduk. Ya, ini ya uh, kalau kita masuk di waktu adanya larangan sholat secara mutlak maka sebagian ulama membolehkan karena ada sebabnya. Seperti antara asar dan maghrib, asar dan maghrib adalah ada larangan sholat. Tapi larangan sholat mutlak, ada pun sholat yang ada sebabnya. Maka seperti tahiyatul masjid, sunnah wudhu. Uh, tapi ini berte, apa, bertepatan dengan waktu larangan maka ini tidak mengapa. Ya. Uh. Kemudian juga ini salat tahiyatul masjid dan ini sudah men, apa, sudah mencukupi salat rawatib, Pak. Jadi kalau misalnya kita masuk masjid atau juga salat wajib kita masuk masjid sudah komat maka itu sudah masuk tahiyatul masjid. Yang penting salat jangan duduk sebelum salat. Kalau mencukupi waktunya ya, sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu mencukupi. Ya, tapi kalau sekalian diniatkan dengan sholat sunnah rawatib seperti qabliya subuh, maka ini sudah mencukupi disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian adab selanjutnya ikhwan adalah tajan nubit tikhatil masjid di mamaran ma Tidak boleh menjadikan masjid sebagai tempat lewat untuk melintas. Di sini tidak bisa ya. Ada masih di tengah-tengah Pak. Orang wah oh, kalau muter Pak masuk masjid aja. Nah itu tidak boleh. Dari masuk pintu masuk. Lalu dia nggak sholat. Keluar lagi dari pintu yang lain. Ya, supaya apa? Apalagi kalau di tengah-tengah mall Pak ya masuk. Ini tidak boleh. Ya, ada hadisnya. Wa antat Nabi SAW melarang. Wa masajidu turuqa. Nabi melarang masjid dijadikan sebagai jalan untuk lewat ya ini diantara apuan bukan larangan diantara tanda-tanda kiamat ya di sini min bisa ya ini ketika dekatnya hari kiamat itu diantaranya adalah eh, hilal itu nampak seperti besar sekali padahal baru dua malam hilal ya sudah seperti besar kemudian masjid dijadikan sebagai tempat untuk sekedar lewat bukan untuk sholat ya kemudian juga ma'utul fujaah matian mendadak ini sudah tanda apa namanya kiamat. Kemudian ada selanjutnya kwan. Berusaha sholat di sub pertama dan banyak hadis tadi saya sudah sampaikan pak ya sudah mungkin kita lewat saja. Jadi Allah dan para malaikat ya bersolawat kepada mereka yang sub pertama pak dan subnya pertama ini malaikat suka ya. ya. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bapak pernah mendoakan yang sab pertama tiga kali dan yang berikutnya hanya sekali. Ini hadis dari Irbad bin Sari ya, dari Rasulullah Sallam. Karena yusolli ala awal mendoakan sab yang pertama tiga kali, yang sab kedua hanya sekali, pak. Ya, masya Allah. Yes, yusalli artinya memintakan ampunan dan mendoakannya, menunjukkan keutamaan sab pertama, pak. Tapi di Indonesia sab pertama Monggo Pak, silakan. Ya, harusnya nah, kita bersegera. Kemudian juga sob awal itu disebut seperti sopnya malaikat. Ya, kata Nabi SAW, Wa inna awal ala mithli malaika. Sob, pertama itu seperti sobnya para malaikat. Ya. Maksudnya seperti itu apa? Dalam masalah kedekatannya kepada Allah Azza Jalla. Fil kurbi minallahi ta'ala. Malaikat itu bersabnan. Mereka suka di pertama. Walbuddhu anis syaitan seolah-olah ini syarat kita menjauh dari syaitan. Almis mala atau disebutkan juga bahwa maknanya sama seperti pahala ya uh, shofnya malaikat atau keutamaan sopnya malaikat. Jadi malaikat juga bersop-sop. Nah keutamaan sop malaikat itu di pertama sama dengan keutamaan kita sop di masjid. Iya. Yeah. Um, terus berlambat-lambat ke masjid pak maka juga akan lambat masuk surga. Ya, kata Nabi SAW La yazalu zalu kaum ya takharuna anis safal awal. Saf pertama ya senantiasa kaum terlambat mengisi saf pertama hatta yu finnar. Ya nanti juga ya Allah Taala akan lambatkan di hari kiamat nanti. Ya. Masa, afwan, makna yu yaj'aluhum jahaluhum akhir ramayyah krujubin nar itu ada kalau dia ditakdirkan Allah masuk neraka maka dia lambat dikeluarkan dari api neraka sebagaimana dia lambat dulu mengisi sa pertama kalau ditakdirkan Allah masuk neraka maka lambat dikeluarkan untuk masuk surga iya uh, uh, tapi ini ada banyak perkataan ulama ya ada yang mengatakan diakhirkan pemberian ampunannya yang lain sudah diampuni nanti kamu kenapa kamu juga suka berlambat-lambat datang ke masjid ada ada beberapa perkataan ulama akhir itu dia. Ya, ada yang mengatakan diakhirkan diangkat derajatnya. Pokoknya pokoknya dilambatkanlah urusannya di hari kiamat. Emang enak Pak di dunia aja Pak kalau kita dilambatkan urusan kita keselnya bukan main. Ya, di Indonesia kan kalau bisa diperlambat, lambat kenapa? Dipercepatnya. itu. Nah, di akhirat kemudian kalau Anda ingin dipercepat urusannya maka segeralah menyukai sub pertama dalam masjid Pak. Saya ingin lihat besok perubahan ya. Ah Gusti, besok ini insya Allah mungkin berlomba-lomba saat pertama. Ilmu untuk diamalkan ikhwan, bukan hanya untuk sekedar didengar. Ah ya paling gitu-gitu aja, habis itu nggak didengar ini. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Setelah kita mendengar, banyak sahabat, ketika saya mendengar Rasul mungkin saya tidak pernah terlambat mengamalkannya. Saya tidak pernah meninggal. Banyak sekali hadis-hadis yang pertama kali Nabi sahabat mendengar dari Nabi, langsung mereka tidak pernah lagi meninggalkannya selama-lamanya. Beda sama kita, udah sering didengar, ya nanti ajalah gitu ya. Habis ini Pak, berusahalah untuk selalu di sub pertama. Ya. Kemudian juga ikhwan a'azani wa Ini kita adab selanjutnya adalah ayyal yal imamu ahlul Di antara adab di masjid Pak, jangan merasa selalu ingin di belakang imam kalau tidak punya kapasitas untuk itu. Ya, Nabi SAW mengatakan, hendaknya Istau luruskan sabmu tahtalifu. Jangan berselisih, maksudnya jangan ada tidak lurus gitu. Ada depan, ada belakang. Itu dilarang oleh Nabi Sallam. Patah talifah kulu bukum maka hatimu akan berselisih. Ini menunjukkan bahwasanya perselisihan uh, di masjid itu biasanya juga karena sabnya yang tidak ini. Menunjukkan bahwasanya keadaan zohir biasanya berdampak pada keadaan batin. Ya. Uh. Kemudian liyaliyani mingkum ulul ahlami wanuha hendaknya di belakangku adalah orang yang akal, orang yang berakal dan orang yang dewasa dan orang yang berilmu. Ya, yang berilmu. Kemudian setelah itu setelah itu setelah itu setelah itu Jadi keutamaan duduk di belakang imam itu eh, ya Pak, adalah mereka yang paham sehingga tidak semua harus memperbaiki imam, Pak. Serahkan kepada yang di belakang. Ini kadang-kadang yang di belakang, Pak. Pada imamnya sedang bernapas mungkin tiba-tiba, "Wah, -tiba, oh, langsung diperbaiki." Wadduha saja. <tuh> Ma ya, Ini membuat suasana enggak nyaman pak. Ya Di depan, di belakang imam sudah ada. Dan cara memperbaiki di belakang itu cukup ringan saja pak. Dan tunggu imam benar-benar salah. Ya Ini kadang-kadang tidak ada cerdas sedikit langsung pokoknya. Kadang-kadang imam pak perlu mungkin dia ngulang dulu sekali dua kali untuk dapat ketemu. Daripada kita ngomongin, daripada kita mungkin dia tambah bingung ya maka makanya di Masjidil Haram itu ada satu orang yang selalu di belakang imam. Saya ada fotonya di Facebook itu. Ini orang itu. Kenapa? Untuk tugasnya untuk mengoreksi imam jika dan orangnya nggak populer di belakang terus. Dia hafal 30 juz. Ya, nah, maka jangan semua harus teriak, Pak. Persalahkan kepada yang di belakang imam. Kemudian tidak semua harus selalu diperbaiki. Mungkin kadang imam ini harus butuh waktu dia ulang lagi dua kali, sama di pesantren kami begitu semua yang di belakang hanya yang 30 juz, Pak. Jadi yang imamnya 30 juz, yang di belakang minimal 20 juz di. Gak boleh saya udah bilang peraturan. Di belakang imam dua orang dan saya tugaskan satu namanya Ananda Zidan. Ini tiga 30 juz. Sudah mungkin banget, tapi kalau baca Quran tidak begitu indah. Nah, saya bilang kamu kalau begitu penjaga imamnya saja kamu ya. Karena kalau kalau dia ya ada orang indah suaranya, Pak. bagus tapi indah suaranya. Nah, beliau enggak sehingga kalau dia kadang-kadang ya datar, slim ya. Nah beliau saya tugaskan, kamu penjaga imam. Dan beliau saya kasih tahu caranya, jangan tiba-tiba imam salah terus di ini. Kasih dulu kesempatan imam mungkin. Ya setelah itu dia ulang dua kali, setelah dia betul-betul. Nah imam juga pak, kalau memang nggak tahu jangan paksakan. Berhenti saja nak, barangkali ada makmum yang butuh kita butuh mereka. Berhenti, tiba-tiba nggak ada baru kita cari ayat yang lain. Jadi berhentinya ini itu adalah tanda dia minta tolong, Pak. Ya, tapi yang nolong yang cukup di belakang ini. Coba semua saut-sautan, Pak. Ribut ini, satu orang aja. Tetapkan, Pak. Satu imam, makanya ada selalu naib imam supaya jamaah kita ini tenang khusyuk. Jadi kayak apalagi sengaja mencari-cari kesalahan imam. Pokoknya kalau surah Al-Juz' Amma, mudah-mudahan salah-salah sedikit langsung cepat nih. Ya, benar. Ya, ini hasad, Pak. ndak boleh. Kita jangan sampai kita ini menunggu kesalahan apalagi pemimpin kita imam kita. Yeah. Uh, kemudian juga masalah anak kecil di Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Uh, sub dewasa, anak kecil, anak kecil. Nah, namun di sini disebutkan bahwasanya jika uh, keberadaan mereka di sub yang sama, di sub yang berbeda itu akan menimbulkan keributan maka boleh dia ditaruh di dekat orang dewasa. Mungkin tidak mengapa. Sebab kalau di semua, seperti kalau bulan Ramadan Pak, anak kecil di belakang semua. Play group TK. Ya, bukan sholat lagi. Maka ini tidak mengapa. Dan membawa anak kecil ke masjid, maka ini tidak terlarang. Ya boleh dan Nabi SAW biasa Pak, kalau sholat beliau memeringankan imam bacaannya ketika mendengar suara anak kecil menangis. Hendaknya kita Pak, jangan lembutlah kepada anak-anak. Ya, uh, berlemah lembutlah kepada anak-anak yang datang ke masjid. Jangan juga masjid kita ini anti anak kecil. Kalau sudah tidak ada suara anak kecil di masjid, masa depan masjid ini akan terancam. Yang di masjid kita di Indonesia ini, Pak, hanya dua golongan usia. 60 tahun ke atas, TPA ke bawah, TPA itu pun sekarang sudah jarang. Coba lihat nih, usia-usia kita ini semua yang ke masjid ini. Usia-usia yang sudah uzur semua. Nah, mana mereka anak SMP enggak ada, tuh, mana anak SMP? Mana anak SMA? Ya. Ya maka ya memangnya itu uh, di sunnah ada, ada, para sahabat menyukai sholat di sub sebelah kanan ya. Ya kata Nabi saw. Inna Allah wa malaikat ala sufub. Allah dan malaikat bersalawat kepada mereka yang di arah kanannya saf. Ya jadi sabnya imam maksudnya ya bukan sab dia arah imam. Ya. Yeah. Kata Al-Barra bin Azib, seorang pemuda, ya yeah, waktu sahabat Nabi pemuda, kata beliau ahbabna an nakuna ayyamini alaina Kami suka sekali salat di samping kanannya Nabi sallallahu Karena berharap beliau menghadapkan wajahnya pertama kali kepada kami. Masya Allah, lihat wajah Nabi SAW. Ya. Di luar ini katakan, karena yujibuna an yaliya yamin Rasulullah SAW. Ya, kami suka sekali kata sahabat salat di arah kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga adabnya ikhwan ya, meluruskan sab, kemudian mengisi yang kosong sadul faraj. Ya, lihat Nabi SAW mengatakan, ya ikhwan, sesungguhnya Allah Ta'ala bersalawat kepada mereka yang menyambung sab. Sabnya kosong, Pak. Tiba-tiba kita menyambung, Pak. Di tengah kita sambung. Masya Allah, Allah Ta'ala suka. Waman sadda farfurja dan yang menutupi celah. Ya, ketika mungkin ada yang uzur dia keluar maka kita tutupi maka Allah taala wa yar Allah dan Allah taala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih Imam Albani rahimahullahu taala. Jadi jangan ada celah Pak. Jadi kalau ada celah lalu kita masuk maka Allah suka. Jangan dibenci malah sebenarnya. Pak, sumuk Pak. Dia telah menolong kita. Dia Allah taala mengangkat derajatnya ya. Yeah. Uh, kemudian Nabi Wasallam mengatakan, ya, khiarukum al alianukum mana kibabis salah. Sebab baik kalian dalam akhlak dan adab adalah alianukum mana manakiba yakni yang paling lembut pundaknya kepada saudaranya. ini asraukum ingkia dan liokwan in dataswid yang sangat cepat merapikan pundaknya dan lembut kepada saudaranya untuk meluruskan sapnya. Ada orang pok cross Pak, lurus <tuk> nah, ini yang paling seger yang ayo, 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 ratu begitu, nah ini Nabi saw mengatakan orang yang paling terbaik dalam masalah ada pak, jadi kalau mau lihat orang berada pak lihat cara dia, karena ada orang egois kok suruh yang nyuruh lurus pak, maaf pak lurus pak, Hei. Nah, maka ini sebetulnya imam yang punya juga tugas seperti ini, sebagai imam pak menghadap ke kiblat ketika mengatakan suhu fakum, ya. Jadi imamnya enggak tak, eh, hendaknya kita menghadap ke imam. Luruskan sahab dan dapat Lihat, betul-betul. Sehingga betul-betul pastikan. Dulu para sahabat kata Nabi, kata sahabat, dulu Nabi meluruskan sahab sholat sebagaimana meluruskan sahab dalam perang. Maksudnya begitu semangatnya beliau meluruskan sahab sholat, sama seperti cara beliau meluruskan sahab di dalam perang. Ya, Iya. Kemudian juga di antara bentuk bagusnya salat adalah meluruskan saf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna iqamati shaffi min husni shalah." Di antara tanda bagusnya salat adalah lurusnya dan rapatnya saf, ya. Jadi lurus dan rapat. Ya. Eh Nabi sallallahu alaihi wasallam alarang apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak? "Ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwinash shufufakum aw" awla yukhalifan wujuhikum. Kau rapatkan sabmu atau Allah rubah wajah-wajah kalian. Lihat penjelasan ulama makna merubah wajah kalian, Pak. Ya. Jadi kalau ini ancaman, Pak. Kalian mau enggak luruskan sabmu? Kalau enggak, Allah akan merubah wajah-wajah kalian. Kita lihat penjelasan ulama makna la wujuhikum. Maknanya adalah ia wa yuhawiluha an Ya, ada yang mengatakan dirubah bentuknya ada juga yang mengatakan yughayyiru sifat ya, berubah sifatnya ya wal azhar wallahu alamin yang nampak kata beliau di sini maknanya yuhi bainaakumul adawa wal -gadah. Allah taala akan menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kalian wa ikhtilafal qulub adanya perbedaan hati apa perpecahan hati ya Kenapa? Karena orang Arab mengatakan taghayyara wajhu pulanin Wajah si pulan berubah kepadaku, maknanya dia benci sama saya. Ya, wajahnya sudah berubah tuh. Maksudnya dia benci sama sama dengan kita. Wajahnya berubah, maknanya benci dan tidak suka kepada kita. Ini maknanya zahir kata para kalau kau tidak rapatkan sapu maka akan terjadi benih-benih perpecahan dan permusuhan di antara kalian dan Allah yang akan menimbulkan itu karena kita tidak melalaikan masalah ini. Kemudian uh, ini sudah kita ini merapatkan. Uh, Ada selanjutnya, Khan adalah kostu istiqbalin al-kiblati muddatan tidhari salah, yaitu selama kita menunggu salat Ikhwan, hendaknya kita menghadap kiblat. Ini disunahkan seperti adabnya seperti itu, Pak. Selama menunggu sholat, ya jangan menghadap ke belakang atau menghadap ke samping. Disunahkan menghadap ke hadisnya adalah kata Nabi SAW. Inna li shayin syida, wa inna syida majalisa, majalisi kubala Segala sesuatu itu ada arah atau ada pemimpin. Maka, ya arahnya atau pemimpinnya majelis, ya. Uh, apa segala sesuatu itu memiliki apa namanya itu memiliki uh, sesuatu yang paling utama apa saja manusia paling utama ada yang paling utama maka seutama utama majelis adalah menghadap kiblat ya sekali lagi seutama utama majelis adalah menghadap kiblat sebagaimana mengatakan semua semua segala sesuatu ada keutamaan ada sayyidnya. sebagaimana doa istighfar ada sayyidnya. toh Ya, Sayyidul Istighfar. Nah, majelis juga ada sayyidnya. Topnya majelis adalah menghadap kiblat. Makanya majelisnya orang yang duduk seperti ini menghadap kiblat ini adalah setop topnya majelis. Seperti juga menghadap kiblat waktu tidur. Kemudian waktu apalagi menghadap kiblat pak? Ya, waktu akad nikah. Udah lupa ya. <laughs> waktu akad nikah menghadap mana pak? Lupa ya. Bikin lagi akad nikah yang oh, ada istri datang lewatnya Ya. Yeah. Tapi hadirin mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa saya bawa siapa tadi. <laughs> kemudian juga arifku bil asfali fil masjid. Berlama lembut dengan anak kecil pak. Ya. Yeah. Nabi SAW pernah berkhutbah pak. Lalu kemudian cucunya sedang jatuh. Lalu beliau turun pak. Kemudian beliau membaca ayat Inna ma'amwa wa aulah fitnah. Sungguhnya anak dan istrimu adalah ujian ya saya lihat bagaimana lembutnya Nabi Sosalam ya kepada anak kecil karena diantara orang ada yang kasar sama anak di masjid pak waduh pak kalau di, kita kasar kepada mereka maka dia akan benci masjid pak kita menjadi sebab dia menjauh dari, menjauh dari rahmat Allah pak bayangkan dosanya Bawa waktu kecil pak ingat nggak orang yang paling galak di masjid saya masih ingat saya sampai sekarang ini dulu ada pak bapak oh galak banget pakai rotan sehingga apa banyak anak-anak nggak mau pak nanti ada om itu katanya nih Sampai sekarang nih, masih ingat, bayangkan kalau gara-gara kita menjadi sebab anak-anak kita benci ke masjid, bayangkan Pak, ini rumah Allah. Ya, maka berlemah lembut kepada mereka. Ya, lihat Nabi SAW ya, melihat anak kecil, beliau turun meninggalkan khutbahnya. Untuk apa? Demi untuk menolong anak yang kebetulan cucunya yang sedang terjatuh karena menginjak pakaiannya. Nah. Kemudian juga lihat Nabi SAW memper, meringankan sholat ketika mendengar suara bayi. Ya. Ya. Kata Anas bin Malik, ya. kalau aku masuk masjid, apa, Nabi SAW mengatakan, ya, apa namanya, Pak Asma buka sabi, aku Pak Uridu italata aku sholat aku ingin memperpanjang sholat tapi aku mendengar suara bayi faata jawas maka aku pun meringankannya mimma a'lau shiddati wajdi ummihi mimbukai maka Aku tahu bagaimana perasaan ibunya ketika mendengar anak menangis, ya pak ya. Nah, maka lihat bagaimana Nabi S.A.W begitu perhatiannya kepada anak-anak. Ya, tapi kita lanjut lagi adab selanjutnya, kawan. Tahu Kibari fil masjid, menguliakan para sesepuh, pak. Ah, ini pak. Para sesepuh, ya. Nabi S.A.W dari Abu Musa Al Ashari radhiyallahu taala. Inna min ijlalillah ikramah muslim. Di antara bentuk mengagungkan Allah, Pak, adalah apa? Memuliakan orang tua muslim kita. Ini banyak nih, Pak, ya. Jarang anak-anak muda semua. Mana para orang sesepuh kita? Oh, enggak ada. ya. Yeah. Quran dan juga memuliakan orang yang ya penghafal Quran. Ya. Yeah. Jadi penghafal Quran dimuliakan Pak ya. Hamil Quran itu maksudnya orang yang tahu tentang Al-Quran. Dan juga menghormati sultan penguasa yang jujur atau yang adil. Al-Muqasid. Ya maka ya di, di masjid ini Pak. hendaknya eh, kalau ada orang tua kita muliakan Pak. Ya kita tuntun masuk masjid. Kita kalau dia butuh air minum kita datangkan air minum. Kita muliakan. Kita berkata lembut kepadanya. Kalau dia melakukan kesalahan kita nasihati berdua. Ya diantara ini bentuk adab di masjid pak. Jangan kurang ajar sama orang tua. Ya itu dia. Uh, kemudian juga uh, adab bersama imam. Yaitu apa mentaati imam. Katanya bisa selebih nama juel imam Fala alaih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan menyelisihinya. Ya, maka disebutkan la jangan menyelisih dalam gerakan dan perbuatan salat maupun selainnya. Di antaranya akhi, menjadi imam tanpa izinnya. Tidak boleh. Di masjid itu ada imam, Pak. Tiba-tiba kita datang mengimami itu, waduh nggak adab, nggak adab banget, Pak. Ya, apalagi tanpa izin tiba-tiba ya, ya, mengajukan diri di antara adabnya, Pak, kita adalah yang berhak untuk jadi imam adalah yang memiliki kekuasaan di situ. Tidak ya, boleh kita, kecuali misalnya masjid mall atau masjid orang lewat, tidak ada imam tetap di situ. Tapi kalau ada tetap kita harus menghormati. Ya, saya pernah begitu Pak, orang sudah Pak, Pak Ustadz, tidak ada orang Pak. Soalnya depan tiba-tiba imamnya tetap datang, kita mundur. Ya, kita mundur, dan nah, ini adab Pak, tidak nah, boleh. yang kita kena, gimana sih Pak, kita ada orang songong di bawah kekuasaan kita kan. Karena kita ini belum tentu tahu apa kebiasaan orang-orang di situ tidak boleh kecuali pak diizinkan oleh imam tetapnya ya uh, ya ini zohir hadisnya tidak boleh uh, mengecilisi imam pada saat berdirinya duduknya tapi juga ya uh, dalam semua hal-hal yang berkaitan dengan masjid pak tapi terutama Pak itu tadi mengumandangkan azan itu diatur oleh imam mengundangkan iqomah diatur oleh imam ya termasuk juga meng, apa apa namanya me, me, apa melayani pertanyaan-pertanyaan jemaah itu juga fungsi imam nah di Indonesia fungsi imam ini tidak begitu hanya datang sholat pulang dan imam ini tidak tahu ilmu agama hanya ilmu tajwid yang dia tahu tapi kalau ilmu-ilmu yang berken, datang jemaah saya sering melihat Pak di masjid-masjid ini orang-orang di masjid Nabawi atau masjid ini orang-orang datang pak selesai salat imamnya dijadikan tempat konsultasi jadi masjid itu kayak tempat kita ada masalah waris masalah warisan atau masalah dengan keluarga kita datang yustad saya ada masalah gini dan imam memberikan penyelesaian dengan baik itu fungsinya imam ya termasuk pak tidak boleh komat tanpa seizin imam yang sudah ditetapkan kita kadang-kadang pak mau kondangan pak cepat-cepat komat mau. imamnya nggak ada kita sabar pak ya kita sabar jangan sampai kita ya pernah begitu di masjid kami kebetulan ada tamu akikah di samping masjid ya mereka datang dua ada kali 20 orang yang azan kami ya, kebetulan pesantren lagi libur nah saya datang loh kok sudah azan dan koma akhirnya muazinnya sempat negur pak bapak tidak boleh ini imamnya belum datang ya sempat agak berdebat. Tapi kelamaan imamnya katanya. Loh, imam yang paling tahu kapan. Jadi kalau kita datang di masjid sesuatu Pak, hargai siapa yang jadi imam di situ. Tidak boleh kita songong tiba-tiba bikin menguasai itu tidak boleh. Ini ada, Pak. Ya. Nah. Kecuali kalau mungkin sudah selesai sholat, tapi kalau masih sholat ada yang muazin tidak boleh. Minimal kita muazin tanya, Pak, ada imamnya enggak, Pak? Ini sudah 20 menit. Ya, nah, itu boleh. Tidak hmm. boleh. Tapi hadirin melakukan Allah. Kemudian diantara eh, di antara adabnya ikhwan adalah, oh ini sudah tadi, ya. tidak boleh bikin halaka sebelum sholat Jumat. Di antara adabnya adalah eh, menjawab azan sudah kita bahas ya, menjawab azan Pak bagus banget. Siapa yang menjawab azan dan berdoa sesudah azan, Allah Taala akan berikan syafaat apa berpeluang mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi halatlah syafaat. Ah. Ya, Barang siapa menjawab azan, ya kemudian berdoa, memberi salawat kepada Nabi SAW, Allahumma ati wa maka kata Nabi, halat syafa'ah. Baik, sabar Pak sedikit lagi Pak ya, sabar, sabar. Kemudian menjawab, berdoa setelah azan, dijamin surga. Apa doa sudah azan Pak? Ya, ya, uh, apa namanya itu? Ya tadi Allahu Akbar wa ada juga Pak yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya lahul mulku apa barang siapa yang wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna muhammadan abdu rasul raditu billahi rabba wa bil islami dina maafan di di balik wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina gugfir zambuh kata nabi diampuni dosanya ya itu kemudian juga ah ini Pak Uh, tidak boleh mengangkat suara di masjid. Adab yang kedua, ya, Jadi mengangkat suara kencang-kencang atau bertengkar. Nah ini, saya bacakan hadisnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Kalau Rasulullah SAW, wa iyyakum Nabi mengatakan di belakang saya orang yang berakal. Lalu Nabi mengatakan jauhilah jadikan masjid seperti pasar. Apa penyelam? muslim. Apa maknanya haishatil aswak? Adalah ma minal jalabati. Yaitu apa membuat kegaduhan. Seperti dipasarkan gaduh. Wartifa'il <tuh> aswat dan mengangkat suara tinggi. Ya ini ya. Ya, ini namanya apa tidak boleh. Kata Nabi wa <tuh> wa jangan jadikan masjid seperti pasar, Pak. Suara gaduh berisik, mengangkat suara, woi gitu. Ya, uh atau juga uh, apa walak munazaat bertengkar wal khusumat per apa namanya itu bermusuhan mengangkat suara mencela mencaci maki orang ini tidak boleh pak ini masjid rumah Allah azza jalla tidak boleh bukan ajang untuk politik apa orang caci tidak boleh di masjid bertengkar seperti itu mengangkat suara apalagi tinggi tinggi tidak boleh pak kecuali suara imam misalnya mengangkat suara ya atau khatibnya tapi kalau tidak ada hanya bertengkar tidak boleh ya Kemudian juga dari hari selainnya dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala ketika Nabi sedang itikapa beliau bikin kemah di masjid lalu pasami ahum yajharu nabil Quran dia mendengar orang mengaji keras-keras pak ah, tuh jadi jangankan bertengkar ngaji keras-keras nggak boleh ya yeah. lalu pakai siapa sih Nabi membuka kemahnya lalu apa kata Nabi? Ala inna kullakum rabba. Eh, setiap kalian ini sedang bermunajat dengan Rabbmu. Terutama antara azan dan komat Pak ya. Fala ba'dukum ba'da. Jangan kalian saling mengganggu. Wala yarfa' ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah. Jangan jangan saling meninggikan suara ketika baca Quran. Ini kita dapati, Pak, kalau di masjid banyak orang suaranya kenceng-kenceng. Ini tidak boleh, Pak, karena orang sedang bermunajat, ada yang salat sunnah. Apalagi kalau mikrofon pak. Kadang-kadang kita dapati ada masjid pak. Antara azan dan komat. Mu'azzinnya membaca zikir-zikir. Doa-doa atau selawat-selawat gitu deh. Pakai mikrofon. Nah, kita mau sholat sunat terus piye. Ya, suaranya kencang gimana? Ini mengganggu. Dilarang oleh nabi. Kan mengajus. Iya ini larangannya. Catat baik-baik pak. Hadis riwayat dari sahabat Abu Said Al-Khudri. Hadis ini riwayatkan imam Abu Dawud. Ini hadis riwayat Abu Dawud hadisnya Sohe. Ya, menurut Al-Albani juga ini Sohe. Imam An-Nasai juga meriwayatkannya. Tidak boleh Pak, hatta mengaji Pak. Kenapa masjid adalah untuk bermunajat, berdoa, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib, kemudian juga apa? Ta'anifu. Lihat, nah Umar pernah mencela orang yang mengangkat suara di masjid. Nabi SAW, ya ini hadisnya dari Saif ibn Zaid, aku pernah berdiri di masjid, tiba-tiba ada orang yang melempar saya dengan kerikil. Lalu saya lihat, oh itu Umar bin Khattab. Lalu kata Umar bin Khattab, datangkan orang yang dua orang bertengkar. Saya tadi mendengar dua orang bertengkar di belakang. Datangkan orang-orang itu. Kemudian didatangkan, kata kata Umar, man antuma? Siapa kalian berdua ini? Pakola min ahli ta'ib. Kami dari orang ta'ib. Jadi bukan penduduk Madinah. Ah. maka Umar mengatakan, Lau kuntuma min ahli balad, la ja tukuma. Seandainya engkau penduduk setempat sini. Artinya yang biasa sholat di sini. Aku sudah apa jald, itu maksudnya dicambuk oleh Umar bin Khattab. Lihat bagaimana kerasnya Umar bin Khattab mencela, mau menghukum orang yang ya cuman dua orang ini dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena bukan penduduk situ mungkin dia nggak tahu adabnya mungkin orang-orang ya, pendatang dia nggak tahu ternyata tidak boleh orang ini mengangkat suara pak ngur Lebih lebih-lebihan lihat bagaimana Umar mencela dia bilang kalau kau saya tahu kamu adalah jamaah rutin kira-kira maka saya cambok kamu ya tapi mungkin biasanya ada pengunjung datang di masjid terus kemudian ributnya tolong mungkin kita maafkan bapak dari mana pak oh saya dari lu oh ya pak ya tapi kalau yang rutin datang ke masjid kemudian bertengkar maka kalau Umar masih hidup pak, mungkin dicambuk orang itu, karena begitu ya besarnya ya dosa orang yang membuat keributan di dalam masjid. Masya Allah, ya pak ya. Kemudian juga jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada berikutnya adalah uh, sudah jam delapan seperempat nih pak, masih banyak pak. Mungkin uh, kita akan lanjutkan setelah Haji pak ya, atau mungkin kita lihat lagi nanti adalah diantaranya adalah larangan berjual beli di masjid. Ini banyak dilakukan orang pak lagi di masjid. Nunggu azan nang komat ada PO. Bang oh. nah. <laughs> pesan besok ya siap bang dikirim besok berapa bungkus? itu tidak boleh. Ya apa itu masjid pak? Ada khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan ini yang lebih kuat. Semua yang dikelilingi dipakai sholat dan ada pagar yang mengelilingi itu termasuk halaman masjid. Kalau ada pagar yang menunjukkan bahwa dia adalah masuk karya area masjid, ada pagarnya, maka itu termasuk hukum masjid. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Bapak-bapak. Semoga Allah Azza Jalla memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan adab-adab ini, Pak. Jangankan di masjid, di luar masjid adab dibutuhkan, Pak. Apalagi di masjid. Kita ini beradab di pasar, di lembaga DPR di mana saja kita butuh beradab apalagi di rumah Allah ini lebih dibutuhkan karena ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh